Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini saya ingin berkongsikan kepada anda semua tentang 71 aset Tun Daim yang gagal diisytiharkan kepada SPRM. Yang pertama adalah 5 hartanah termahal milik Daim Zainuddin ataupun dia memiliki kepentingan kepada semua aset yang mahal ini. Yang pertama adalah Rompin House Bukit Fraser di Fraser Hill di Pahang. Anda boleh melihat besarnya gambar tersebut, mahalnya tempat itu. Seterusnya ialah lot 12 dan 13 Puncak Dani dan Dani Lodge Chotong Jaya di Genting Highland. Wow, bagaikan surga di atas gunung. Apalagi yang ada, yaitu Avalon Port Dickson di mana di Third Mile Jalan Pantai di Port Dickson, Negeri Sembilan. Kemudian ada di AVI Pangkor Beach Resort PT1130 Jalan Pasir Bungak Pangkor Perak. Dan pastinya jangan lupa ada lagi satu Avalon Cameron Highland. Wow, hebat sungguh. Persoalannya, mengapa tidak disenaraikan di dalam pengisytiharan harta tersebut? Seterusnya adalah 5 syarikat terbesar Tun Daim Zainuddin yang juga gagal diisytiharkan. Wow, hebatnya kapal itu, yaitu Dream Cruiser Sdn Bhd. Memang kaya raya orang tua ni. Seterusnya Avalon Hotel Group, Avalon Hotel Group Sdn Bhd, Admiral Marina Berhad, Avalon Suite Hotel di PUD Sdn Bhd. Seterusnya AVI Spa Sdn Bhd. Nampaknya wow, Tun Daim Zainuddin yang memang sudah sangat tua ini sangat-sangat kaya, sangat kaya raya. Wow, tidak mustahil lah. Betul katanya bahwa jika dia meneruskan perniagaannya dan tidak menceburkan diri dalam politik, kekayaannya sekarang mungkin boleh mencecah sehingga 50 bilion ringgit Malaysia. Wah, memang kaya. Tidak dapat dinafikan kekayaan Tun Daim Zainuddin amat-amat kaya. Persoalannya sekali lagi ialah mengapakah beliau tidak berani mengisytiharkan harta-hartanya ini kepada SPRM? Apa yang sedang disembunyikan? Jika semua harta ini dalam keadaannya tidak dilakukan secara salah, kenapa takut untuk isytiharkan? Lihatlah sekarang, sendiri sudah susah kerana tidak dapat mengikuti undang-undang sedia ada negara Malaysia. Beliau akhirnya terpaksa menerima kenyataan bahawa beliau didakwa di mahkamah kerana tidak dapat mengisytiharkan harta seperti yang dikehendaki oleh akta yang tersedia. Seterusnya ialah akaun-akaun bank Tun Daim Zainuddin di Amanah Saham Nasional juga tidak diisytiharkan. Begitu juga dengan Amanah Saham Nasional Berhad ASNB pun tidak diisytiharkan. Persoalan sekali lagi, kenapa? Begitu juga dengan 6 buah kereta mewah yang nampaknya juga gagal diisytiharkan. Antaranya Mercedes-Benz 600 SEL bernilai $133,100 USD. Ini bersamaan berapa ratus ribu ringgit Malaysia. Kemudian apalagi yang ada? Mercedes-Benz 450 SLC bernilai $42,848 USD. Aston Morris-nya juga gagal disiarkan dengan nilai $21,000 USD. Wow, ini hebat. Ada Jaguar XJS HE bernilai $69,000 USD. Dan sebuah lagi
yang paling mahal pastinya Rolls Royce Regade. Nilainya 453.000 US dollar. Kalau dalam ringgit Malaysia berapa juta tuh? Kaya. Dan seterusnya adalah Ford Perfect bernilai 4,600 US dollar. Persoalan, kenapa tidak diisytiharkan dengan jujur? Apa yang takut? Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Mong si Fa Choy. Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia yang akan meraihkan Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Bersamaan dengan itu, harus juga diingat pastinya yang menjadi tumpuan. Tumpuan kepada semua pengamal politik, semua pemerhati politik, semua penganalisis politik. Antara yang menjadi tumpuan hebat nanti ialah persidangan Dewan Rakyat yang bakal akan dibuka semula pada Februari ini juga. Tidak lama lagi, selepas Tahun Baru Cina akan dibuka. Baik, apa yang akan menarik perhatian? Ada beberapa perkara yang menarik perhatian sebenarnya untuk pembukaan Dewan Rakyat ini. Antara yang bakal dinantikan untuk bersempena dengan pembukaan Dewan Rakyat ini, persidangan ini, ialah dakwaan daripada bekas ahli parlimen MP Bersatu. Bekas ahli parlimen Bersatu yang mengatakan, yang penuh dengan yakin mengatakan bahwa akan terdapat sekurang-kurangnya 3-4-5 orang yang akan sokong siapa? Sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Okey. Jadi ini pasti akan betul-betul menarik perhatian. Pasti akan betul-betul ditunggu di nanti-nanti. Pasti akan menjadi perhatian kepada semua. Sebab bukan sahaja mau tengok betul atau tidak, tapi mau tengok siapa. Siapa yang bakal akan membuatkan Muhyiddin nangis lagi? Siapa yang akan membuatkan Muhyiddin nangis lagi? Siapa yang akan membuatkan Hadi Awang nangis lagi? Siapa yang akan membuatkan mereka-mereka ini bakal menangis lagi? Selain daripada menangis, kita akan melihat nanti siapa yang bakal akan dipecat oleh Bersatu, digugurkan, dibawa ke mahkamah. Dan kita mau tengok, sekiranya memang betul ada beberapa orang lagi yang akan ambil keputusan untuk tarik sokongan atau memberi sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, adakah benar bahawa pemimpin Bersatu ini akan berani untuk membuat keputusan untuk sanggup untuk ada PRK lagi? Beranikah? Soalan dia, beranikah diorang? Jadi kita tengok siapa yang akan umum untuk sokong Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut maklumat, sebenarnya bukan berapa tapi siapa. Sebab yang dah confirm, menurut maklumat yang dah confirm memang ada, tapi persoalannya sekarang siapa mereka yang bakal umum sokongan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Siapa? Jadi saya fikir selepas ini kita akan tahulah siapa. Bila sudah tahu, jadi kita tahulah
apa tindakan seterusnya daripada bersatu? Betul-betulkah dia orang ini berani? Atau hanya sekadar supaya meminta belas kasihan daripada ahli wakil rakyat dia orang supaya janganlah. Nah, nafikan saja selama ini memang sudah dinafikan lah. Yang kita tahu selama ini memang sudah dinafikan, habis-habisan dinafikan. Tidak adalah. Las-las apa terjadi? Betul-betul ada. Betul-betul ada. Hari itu sampai semua bos-bos bersatu buat pengumuman tidak akan ada lagi. Tengok-tengok ada pula. Okey. So, kita jalan-jalan dulu. Pastikan pakai mask untuk keselamatan. Yalah, kita kena berhati-hati sentiasa. Jangan terlalai. Okey. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.